jelaskan ini yang buat baik. Oke. Tanyain takut sama jarum nggak? Oke, teman-teman, ini kita mau suami mau bekam ya, dan ini pengalaman pertama. Yes, let's see, he is washing or not? Hmm? He is all washing. Washing, juice. All clean. Ini pertama kali dibekam ya. Bekam masih muda, ganteng lagi. Dari mana, Mas? Dari Madiun. Dari Madiun ya. Jauh banget ya bekamnya sampai Karanganyar. Oke, yang mau bekam bisa hadir ke sini langsung ya di Karanganyar. Nanti saya tulis di deskripsi alamatnya ya. Pertama dipijit dulu ya. Yang diratakan minyaknya. Biar dikasih minyak. Kan tadi udah habis dipijit. Ini kasih minyak. Jadi enggak dipijit. Kalau di langsung dibekam itu dipijit dulu. Ini kan tadi kan udah dipijit, jadi nggak dipijit lagi. Iya, tadi udah dipijit soalnya. Kasih minyak. Nah, ini tanyain bu, kekencengan nggak? This okay or not? Hmm. More hard, need more hard. Okay. Hmm. Okay. Or okay. 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 What happened? Pain? Pain? Iya, sakit. Ini nih. Sini? Kekencengan. Oke? Okay? Oke. Oh, ini agak kekencengan. Iya? Ini kekencengan gak? No? No. Cuma ini aja. Oke? Soalnya gue rokal, gitu. Banyak ya. Ini kekencangan. Ini? Enggak. Berarti yang sebelah sini ini kaku, Bu. Ada berapa itu bekam nanti? Sekitar 15 tipikan. 15, honey? 15. Bulunya sini gak bisa ya. Ada bulunya ya? Kalau yang ada bulunya gak usah. Bisa, cuma ntar keluarin darahnya gak maksimal. Dan bisa lepas. How much time? 25 menit. 25 menit ya? 25 menit. No need 20, honey. This very fast. Jadi ini udah disterilkan ya. Saya dulu udah sering bekam sih. Jarumnya baru. New jarum. No, kata masnya jarumnya baru ya, nggak boleh bekas. Ini harus semuanya baru ya. Baru. Only 20 minutes, honey. No, have red or more? Have red or more? Little have red. All red. I am too red. Emang semuanya merah kayak gini ya, Mas? Gak ada yang blue. Apalagi kalau kulitnya putih kayak gini. Kalau saya hitam. Bismillah. Islam kan, Bu? Islam. Bismillah, honey. Sakit nggak?
No blood out. No blood out. Really? Yes. Black blood. This dirty blood. Baru pertama. Baru pertama pekan. You click picture. Already. Di sini makannya soto. Enggak. Oh, buatan. Kalau saya dulu darahnya banyak. Darah kotor saya banyak kok. Itu pas baru pertama di Pekan, Bu. Apa udah? Enggak, saya emang ini darah kotornya emang saya ada ini darah kotor kok. Kalau sakit surutan bentar Bu ya. Banyak nih. Nanti later if pain you only few minute, okay? See all blood coming. And after bekam you relax. Kan darah kotor ya? Okay. Blood already out, understand? See more. More? Who more? Okay. Show me picture. Okay. I not show you so little. Bu gak diajarin bahasa Jawa, Bu. Sekarang belajar dikit-dikit. Dikit-dikit bahasa Jawa. Campur. Kita nunggu beberapa menit ya, itu darahnya udah keluar semuanya. Nah, banyak kan ini biasanya kalau habis bekam itu di badan enteng ya, karena saya udah pernah dulu sering ya, 1 bulan 1 kali. Dan buat kalian yang punya keluhan honey you silent lah, yang punya keluhan darah kotor bisa bekam, atau kalian yang berjerawat, banyak jerawat, itu biasanya dengan dibekam maka darah kita akan bersih step by step insya Allah. Wow.
This your blood? Really? Yes, see more. 1 liter. One liter. Blood, darah. Ayo, Bu. Ya, blood. Bahasa Jawa darah ini. See more blood. Ini more. This is the teh. Blood. Ini clip picture. Already, pagel you. Already have video mah. You not TikTok little kami. Honey, you know these people have cholesterol, have this can okay. My okay? You okay? Ada kolesterol tapi normal ini. You have cholesterol but little normal. Aku banyak kali ya. Kalau umur 80 tahun bisa enggak, Mas? Bekam. Bisa. Oh, ibu saya kali dibekam ya. Dia punya kolesterol. Dia sakit enggak, Bu? Punya gula apa? Gulanya biasanya kalau tinggi itu enggak boleh. Dia enggak punya gula kalau ibu. Sakitnya apa? Asam urat aja. Dua. Oh, enggak apa-apa. Cuma sama kaki itu. Pegel. Bagus itu, Mas. Asam urat, kolesterol, gula juga bisa. Cuman kalau pas tinggi itu enggak boleh dibekam. Enggak, dia enggak punya. Bagus, bekam buat jantung juga bagus. Iya, kakak saya itu juga punya sakit jantung. Saya tes. I'm tomorrow, okay? Not now. After finish menses. See more bloods. You have cholesterol but normal, oh, only little cholesterol. Really? Hmm. So mom coming and pick up blood. ini pori-porinya ngebuka soalnya. Ini udah dibersih lagi nggak? Biasanya kan nanti keluar darah. Enggak. Oh udah, ini udah selesai ya? Belum, ini masih dikasih minyak lagi. Biasanya kan keluar darah yang sampai putih gitu kan? Enggak keluar itu. Enggak boleh sampai keluar itu. Enggak boleh ya? Kan kalau ini kan ada batasnya. Kalau kelamaan juga enggak bagus. Ini setelah diambil ya, jadi bodinya bekas dibekam tadi. Now give oil. Liter. Ya, ini udah selesai, Mas. Sudah. Sakit enggak? Pain or not? Sakit or not? Enggak. Ini misalnya gitu ya. Kenapa, Bu? Agak diurut. Agak diurut? Leher. Yes? And my shoulder down. Sama ini, di sini. Mau diurut. Ini bagusnya kalau nggak ada keluhan, Mak. Kalau ada keluhan biasanya sebulan sekali ya? Apa kalau berapa? Ada keluhan 2 minggu, Mak. Oh, 2 minggu ya. Jadi 2 minggu kalau udah enakan baru 1 bulan. Kalau kayak saya kan keluhannya. Kalau darah kotor bukan keluhan dulu. Oke, Hani.
Already finish, masak cuma. Masih pegel katanya. Nah ini udah kita nunggu beberapa menit ya, itu darahnya udah keluar semuanya. Mau banyak kan? Ini biasanya kalau habis bekam itu di badan enteng ya, karena saya udah pernah dulu sering ya, 1 bulan 1 kali. Dan buat kalian yang punya keluhan, honey you silent lah, yang punya keluhan darah kotor bisa bekam, atau kalian yang berjerawat, banyak jerawat, itu biasanya dengan dibekam maka darah kita akan bersih step by step insya Allah. Oke teman-teman, udah selesai bekamnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Thank you, bye-bye.